Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas TKD 1. Saya ingin mempresentasikan tentang peta konsep kelulusan dari SMK 32. Saya setelah lulus berkeinginan untuk kuliah, mengambil kuliah di UNESA, pilihan keduanya di UTP. Setelah lulus dari kuliah, semisal saya ingin bekerja, saya mengambil mendaftar guru di UNS dan menjadi pegawai negeri. Semisal saya ingin mengambil kursus. Kursusnya memasak dan kursus menjahit. Semisal saya ingin membuka usaha, saya membuka usaha toko sepatu dan toko tas, seperti buka pajak juga. Sudah, ya, pembayun ya. Oke, mungkin ada yang tanya? Ya, Pak. Oh ya, Sukma. Apa yang ditanyakan, Sukma? Ya, saya suka masak. Oh, kenapa? Tanyanya kenapa kok suka masak? Apa jawabannya? Masak adalah salah satu hobi saya. Hobinya. Kenapa kok pengen kursus memasak? Pengennya sih rencana mau bikin restoran. Oh, untuk buka restoran. Oke. Okay. Dan ditanyakan lagi? Tidak ada, oke. Ya, terima kasih. Silakan ditutup, pembayun. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Nayani, kelas 1. Saya mau presentasi peta konsep rencana setelah lulus SMK. Yang pertama, kerja. Saya mau masuk 3, daftar kerja 3, pabrik sepatu. Yang kedua, kuliah. Yang ke-1, UN Indonesia. Yang kedua, UB. Yang ketiga, usaha. Yang ke-1, mau membuat kue. Yang kedua, restoran. Yang ketiga, ansoh masjid dewasa. Yang terakhir, khusus membuat kue. Yang ke-1, akhir. Yang ke-2, toko bahan kue. Ke-3, website. Oke. Ya, terima kasih Mbak Sukma. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya, silakan. Saya
Ya, saya mau bertanya. Iya, pembayaran yang keras ya, insya Allah. Kenapa kok ambil usaha memasak? Apa usaha buka kue? Rencana membuka kue itu rencana membuat sesukaan saya. Oh, sukanya buat kue. Dijual kuenya? Iya. Oh, dijual. Suka bikin kue ya? Iya. Udah lagi? Nanya? Dadah. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Ayon. Silakan ditutup Mbak Sukma kalau udah gak ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.